Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan media Kabar Banten sejalan dengan perjalanan Provinsi Banten itu berdiri. Saya mengenal Kabar Banten waktu itu masih namanya yang lain, ketika Banten itu berdiri 23 tahun yang lalu. Lalu bersinergi, berkolaborasi dengan Banten yang tercinta. Selamat ulang tahun kepada Kabar Banten yang ke-23. Semoga sinergitas, kolaborasi, kerjasama semakin terjalin dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan semoga Kabar Banten tetap menjadi media utama kebanggaan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.